Oke, teman-teman. Jadi di video kali ini saya coba untuk bahas lagi tentang jenis ular, yaitu ular Elapidae ya. Yaitu Bungarus candidus. Nah, untuk kontribusi pada ekosistem ular ini menjaga keseimbangan ular lain. Spesies ini merupakan kanibal dan akan memakan spesiesnya sendiri. Jadi ular ini bisa memakan ularnya kembali, teman-teman ya. Wow, serem banget. Nah, monakan juga akan binatang seperti ikan, kadal, dan tikus. Nah, tikus, ular ini bisa dibilang sahabat petani, cuman agak sedikit mematikan ya, teman-teman. Nah, kenapa saya bilang mematikan? Nih, saya katakan bahaya bagi manusia, gigitan dari ular wuling ini biasanya menyebabkan kematian. Pasti jika tidak ditangani, teman-teman ya, dengan cepat, bahkan dengan penanganan antivenin, korban memiliki 50% peluang untuk masih hidup. Wah, serem banget ya, teman-teman. Jadi 50% kematian, 50% hidup. Oke, teman-teman. Untuk status konservasi dan ancaman, ular wuling tidak memiliki masalah konservasi di Indonesia dan jarang diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan, teman-teman. Untuk persebaran ular ini yaitu di Jawa, Sumatera, Bali, dan juga Sulawesi. Ular ini berbeda dengan Bungarus fasciatus, teman-teman ya. Kita bisa bedakan dari ekor ya, teman-teman. Ia tidak memiliki tulang vertebral yang ditinggikan sehingga tidak terlihat memiliki bentuk tubuh segitiga, teman-teman ya. Kalau misal si wuling ini, jadi nggak terlalu mencolok ya. Dan kita bisa bedakan dari ekornya yang lancip, teman-teman. Ular ini memiliki tubuh berbentuk silindris dengan 19 sampai 31 buah belang-belang berbentuk oval pada warna dasar putih. Belang tersebut tidak mengelilingi tubuhnya, melainkan hanya pada bagian atas punggungnya, teman-teman. Perutnya berwarna putih, polos, buntutnya runcing, saya katakan lagi, memiliki 7-9 belang, tidak seperti Bungarus fasciatus ya, teman-teman. Nah, ular ulang yang berbentuk serupa kepalanya. Ular ini terlihat lebih menyukai mendiami daerah yang memiliki daratan rata. Dapat ditemukan di hutan, perkebunan, dan daerah pertanian. Biasa ditemukan di ketinggian hanya hingga 1200 mdpl. Nah, mereka biasa berdiam di dekat sumber air seperti sawah. Ular ini juga kadang-kadang menggunakan lubang tikus sebagai tempat bersembunyi. Ular ini bersifat pemalu dan biasanya bersembunyi dalam tempat tertutup pada pagi hari, di mana mereka aktif pada malam hari. Mereka paling aktif pada jam 9 dan 11 malam, di mana mereka keluar dari persembunyian dan dapat ditemukan di sekitar jalanan atau tepi jalan, di sekitar rumput, sedang mencari mangsa nih, teman-teman ya. Ular ini biasa tidak bertemperamen agresif, teman-teman ya, khususnya jika masih pada pagi hari. Mereka lebih memilih untuk menutupi kepala mereka dengan buntut mereka daripada mencoba menggigit. Namun hal ini tidak berarti bahwa ular ini aman untuk dihandle, teman-teman. Ular ini merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia yang gigitannya dapat menyebabkan kematian pasti kepada korbannya, teman-teman ya. Ular ini lebih kemungkinan menggigit jika malam hari, saat dimana ular ini sering masuk ke dalam rumah warga yang sedang tidur dan menyebabkan gigitan. Ular ini memangsa pada tikus, amfibi, ular, dan reptil lainnya. Induk ular ini memproduksi sekitar 4-10 butir telur setiap tahun. Individu baru netas berkisar 27-29 cm panjangnya, teman-teman ya. Jadi si ular wuling sama ular ulang itu berbeda. Nanti saya akan bahas ular ulang di video selanjutnya. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dari pembahasan saya tentang ular Bungarus
Kandidus, mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada kesalahan dari ucapan saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar, teman-teman ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe, biasa subscribe dulu agar saya bisa berkarya dan berkembang dan juga memberikan sebuah wawasan kepada kalian agar kalian tidak salah kaprah dalam melihat jenis ular, teman-teman ya. Karena tak semua ular itu berbisa dan tak semua ular itu tidak berbisa. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga kalian bisa menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.